beliau sudah memberitahu konsep kesederhana ini. Dan kita pun baru-baru ini menganjurkan satu convention wasatiyah, ya, di Putrajaya, di mana konsep ini terus dimajukan. Bagi saya memang konsep ini amat tepatlah untuk masyarakat Malaysia. Dan konsep ini sebenarnya telah dan sedang dilaksanakan oleh saudara-saudari di peringkat KRT, rukun tetangga. Maka saya di sini ingin mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari yang bersatu hati dan bertungkus lumus di peringkat akar umbi untuk bersama-sama mengekalkan keharmonian melalui KRT, melalui SRS, skim rondaan sukarela. Nah, sekarang ini kita memang ada SRS sejak tahun 2004. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kerana dalam tempoh 7 tahun ini bilangan SRS di negeri Selangor telah bertambah meningkat dari 42 SRS tahun 2004 sampailah ke 300 SRS pada sekarang setakat ini. Ini peningkatan 7 kali ganda dalam tempoh 7 tahun. Syabas sekali lagi. Ya. Tetapi saudara-saudari, kita mesti terus berusaha untuk membentuk, mewujudkan lagi lebih banyak SRS di merata-rata tempat. Kita mahu supaya SRS ini menjadi tulang belakang untuk menjaga keselamatan di kawasan perumahan kita masing-masing. Untuk bersama-sama dengan pihak polis, bersama-sama dengan rela dan juga menyertai rakan kop bersama dengan pihak polis. Kita bekerjasama dengan semua lapisan sosial dalam kawasan kita ini. Ya. Oleh itu, mulai tahun yang sudah, kita telah memberi peruntukan tambahan untuk mewujudkan lebih banyak lagi SRS dengan peruntukan untuk alat peralatan. Kita sedang dalam usaha untuk mewujudkan satu sistem walkie-talkie bagi KRT dan SRS. Kita sudah menawarkan insurans takaful untuk semua anggota SRS, memberi perlindungan supaya sekiranya berlaku, katakanlah kita berharap tidak berlaku apa-apa juga kejadian, termasuk juga kecederaan yang memerlukan hospital, rawatan di hospital, kita bagi. Ya, nah, itu perlindungan. Dan kita juga memberi cuti mengikut berapa jam sudah berkhidmat selepas tengah malam kepada penjawat awam. Kalau pegawai kaki tangan kerajaan, memang akan dapat pelepasan dari waktu bekerja. Ya. Dan kita juga sedang berunding dengan sektor swasta supaya mereka juga turut memberi kemudahan ini. Dan kita sedang mengkaji apa juga insentif yang boleh kita beri kepada majikan supaya majikan akan menggalakkan pekerja mereka untuk menjadi peronda SRS. Kesemuanya ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi mekanisme kita di peringkat akar umbi. Dan kita juga telah melancarkan 2 tahun berturut-turut program mediator community. Mediator atau mediasi ini ialah satu kemahiran untuk berunding sekiranya berlaku apa-apa juga sengketa sebelum ianya menjadi satu krisis. Ya, katakanlah oleh kerana kemalangan, kalau kemalangan antara Melayu dengan Melayu
ataupun China dengan China, India dengan India, walaupun bergaduh tak jadi isu perkauman. Tapi kalau Melayu China, China India, India Melayu atau apa-apa, mungkin sebab terlalu hangat, ya, sama-sama tuduh menuduh, bawa kawan saudara marah bergaduh. Ha, nanti jadilah sengketa. Dan kita mahu supaya mediator ini yang terdiri daripada pemimpin KRT akan diberi latihan kemahiran oleh seorang profesor yang merupakan pakar dalam bidang ini. Kita bersyukur Profesor Datuk Halim, ya, beliau ini pakar dan kita sudah dapat melahirkan hampir 300 mediator di seluruh negara setakat ini. Tetapi setiap tahun kita nak juga melatih lebih ramai lagi. Maka saudara-saudari yang berminat, yang juga ada bakat untuk menjadi mediator, selalunya boleh selesaikan masalah bergaduh di mana-mana pun. Dalam keluarga pun kita bergaduh, kan, katakanlah kita kena ada mediasi, kita akan berbaik boleh semula. Ha, kita mesti berunding baik-baik, capailah satu persefahaman. Oleh itu saya nak merayu kepada saudara-saudari yang ada minat untuk tampil ke hadapan supaya dipilih untuk menjalani latihan itu. Latihan ini bukan senang. Dia 6 sesi. Satu sesi 2-3 hari. Ha, kita kena korbankan masa, tapi selepas itu jadi seorang yang berkemahiran, yang mahir untuk berunding dua-dua pihak yang bergaduh. Okey? Sebab itu kalau di Selangor kita boleh dapat lebih ramai lagi yang tampil ke hadapan, kita akan lebih menjamin keamanan di masyarakat kita supaya tidak tercetusnya mana-mana isu atau sengketa di peringkat akar umbi jadi isu besar, jadi isu negara. Tidak, kita cuba nak mencegah. Dan dengan demikian saudara-saudari, dengan sumbangan daripada saudara-saudari, usaha daripada saudara-saudari, dan lebih penting lagi niat baik, hasrat baik kita bersama, bersatu padu, saya yakin kita akan meningkatkan kedudukan kita dalam Global Peace Index ini. Mungkin kita boleh tetapkan sasaran dapat jadi top 10 lah, tapi mungkin bukan dalam satu tahun, dalam 3-5 tahun kalau kita terus berusaha bersama. Ya, adakah saudara-saudari bersedia untuk demikian, cabaran demikian? Tepuklah, tepuklah untuk sasaran ini. Kalau boleh top 20 jadi top 10, ya, jangan turun. Ha, kalau sekarang ini mungkin katakanlah pilihan raya umum nak menjelang ini sudah jadi hangat, tak payah jadi hangat. Kita boleh bahas, kita boleh runding. Masing-masing nak pilih-pilihlah, kita hormati hak demokrasi ini. Tetapi bukan secara demonstrasi. Demokrasi bukan demonstrasi, jangan tersilap. Okey? Sebab itu kita mesti kekal keamanan ini yang sudah kita capai satu tahap yang agak tinggi, tetapi masih sering dicabar, diuji. Ya? Oleh itu saudara-saudari, saya nak merayu kepada saudara-saudari semua supaya bersama-sama kita meningkat, mengekal dan meningkatkan lagi keamanan, keharmonian ini. Dan inilah tanggungjawab bersama kita. Setiap orang ada peranannya. Maka dengan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada mereka yang akan dianugerah kalung perpaduan pada pagi ini kerana sumbangan mereka ini. Tepuklah. Tetapi ini tidak bermakna yang lain tidak memberi sumbangan. Memang ada, kita tetap menghargai, ya. Tetapi yang mereka diberi anugerah ini memang cemerlanglah, ya. Maka kita memberi anugerah pengiktirafan supaya mereka menjadi tauladan kepada kita semua.
supaya kita dapat berusaha dengan lebih gigih dan lebih berkesan lagi. Dan itulah message Minggu Perpaduan pada tahun ini kepada saudara-saudari semua. Bersatu hatilah, berganding bahulah, supaya kita jadikan negara kita terus aman, damai, harmoni, bersatu padu menuju ke arah gagasan Satu Malaysia. Maka dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Minggu Perpaduan Negeri Selangor tahun 2011 dengan semangat Satu Malaysia. Okey, bersama Satu Malaysia. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Terima kasih. Sia-sia. Nandri wanakum. Thank you very much.